motor nang kana ora oli lho, Mas. Oli, tapi kok diguna. Diguna ngendi? Plat kok ketabrak sikil. Piye mbok nang kene sing anu? Priyo kuwi? Oh. Eh, biasa buang lele kan nang kono, Mas. Arep kan ngene. Piye nang kene buangne kae sing ana papane. Wisata mangrove Pantai Indah Kapuk masih bareng ini apa ya nanti nengke nih terus nanti kono-kono domai motor itu medun. Oh, wisata mangrove. Nanti kita mancingnya di bawah sana ya. Masih bareng Suhu C, Kak. Suhu Adamnya enggak ikut ke sini. Sebok kene, Pak, ya. Nanti sebelah nanti. Pos loro ya wis mentok, Mas. Yang ada domai yang kanan ujung gara-gara mancing kelur nang gini ya wis gini bayar tuh spotnya di bawah bisa nawong sih mancing lubang ya. Iya, dalam motor. Ambil. Motornya mudune ngendi? Biasanya motor mesti nang kono. Iya. Apa maning? Oke. Kita spotnya di sana ya. Kita parkir dulu ya, lanjut jalan kaki. Aduh. Mana Mas cekan? Sebelah di? Di sebelah kono, Bok. Nah, spotnya ini sahabat ya. Di ekowisata mangrove Pantai Indah Kapuk kita akan coba main lubang di sini. Dan ini tidak asing lagi orangnya. Ibu Cepa. Oke, kita siap-siap dulu. Terus kita loncat-loncat. Oh, itu baru disedot apa ya? Mas ya? Kayaknya baru disedot loh. Oh ada juga. Oke, di sini udah ketemu lubang. Selain bukan lubang sapu-sapu. Kita zoom dulu. Kelihatan jauh. Kita tunggu aja sampai dimakan. Kita tungguin aja. Ternyata ada biawak segede manusia. Kita zoom. Ini ada dua biji ya. Yang satu di tengah, satu yang di ujung. Yang kecil yang di tengah.
ada kayak buaya. Nampak cangan-cangan buaya. Main lubang harus sabar.